Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Azzaki Duryo. Dan pada kesempatan kali ini posisi saya sedang berada di daerah Kedung Lurah, mau ngecek kebun durian Musangking. Tapi saya lihat orangnya nggak ada, bro. Dan kali ini saya bersama Mas Zubed. Nah, ini mau ngecek orang yang punya kebun kok nggak ada, ini mau masuk nggak enak ini. Ini semuanya yang di dalam ini Musangking, bro. Ah, tuh kalau dari sini kelihatan. Ini, oh tuh buahnya banyak. Tapi mau masuk nggak ada orangnya, enak nggak ya? Amitan ke siapa ya? Akhirnya kita memutuskan masuk tanpa ada orangnya. Jenenge Pak Sopo Bet sing duwe? Oh iya. Wah, iki pentil-pentil iki. Iki Musangking ya? Oh, ini bawar ya. Wah, ini pentilnya banyak ini. Bawarnya. Ini kemarin saya pernah ke sini ngonten. Ini usianya sekitar pohonnya ini sekitar 5 tahun setengah. Naik apa ini? Bawar. Nah, ini bawar lagi. Ya, lah iki apa iki sing iki? Bawor ya. Bawor kabeh iki. Jan kita meranggas. Ini iki meranggas jenenge garing-garing iki ya. Iki anu, kok kan wah iki. Telung ewe piro, limo apa piro. Wong loro ta iki wit iki. Dulu ketika kesini itu belum ada sprinklernya, sekarang sudah dipasangi sprinkler. Iki podo buah obet. Iki kabeh bawor ta sendek ngene. Heeh, kabeh bawor iki. Musangking nek sebagian. Kirah kene iki bawor. Oh, alah aku tak kira musangking. Musangking sing warna. Musangkinge wah ora ya, kira-kira. Kuning-kuning kaya godhong. Iki podo buah-buah kabeh. Semuanya pada berbuah ini. Oke. Itu buahnya sama dhuwur itu bawar meneh ya. Wah ya, kalau mau pesan, teman-teman mau pesan, besok kalau mateng tak kabari. Nanti mateng nanti loh, bet. Wah, kayak sing mateng gak, sing diprosong kebo ya. Tapi sayangnya pemiliknya gak ada, ini mau ngerekam aja ini, gak berani neka-neka. Wah, ini banyak banget ini pentilnya ini. Nah, ini matang, guys. Ini guys, yang ada yang dibungkus kebo ini. Nah, ini matang ini. Wah, ini bunga susulannya juga banyak ini. Iki apa berarti bawar juga? Iya, bawar. Bawar ya. Wah. Jen podo buah kabeh. Mantap. Itu juga buah. Di atas itu. Ah. Ini juga buah lagi, ini bawarnya. Hah? Saking. Enggak usah saking ya? Cek Musangking. Loh. Musangkingnya malah sik pentil sik cilik ya. Ini masih kecil, bro. Musangkingnya, bro. Dingin mangan wis tak kok pas komen nang wine gone Pak Mualim, Mas iku wine bibite bibit asli pondak lah intine ngono. Nang komen enak tak kok, Bet. Lho tak sawur asli, nyatu ya asli, memang durian asli. Musangking asli yang di konten saya yang jual bibit murah itu, silahkan dicek teman-teman. Memang itu asli. Kalau mau pesan ya langsung bisa saja WA ke nomor yang sudah saya taruh di deskripsi. Musangking dapati okay ya, woi. Bibit kurang sehat. Bibit kurang sehat ya. Kayak Musangking.
rawatnya sing paling angel iki gak tuh saking rawat musaking sing paling angel paling angel lah. Tapi regane karo bawer larang ndi? Ya larang musaking. Oh larang musaking. Duri kan deh. Hmm. Neng di Pak E ora enak. Bapak pemilik kebunnya. Wah iki yo bawer gitu. Oh. Nah, iki pemasak mene kan sehat to pite? Iya, iki sehat iki. Titik ae. Foto mubeng. Oh, wae titik ne. Iya. Iki ya nek pas. Sedoro telu papat semuanya itu wolu. Lek sinah itu. Iki sik nyerak sinah ya iki. Jupiter sik cilik tadi. Saking gede gede. Hah? Dure. Saking ya? Saking sak mono-mono gede pian. Masa sak mono gede gede. Gede kan loro, iki tempel iki lek tempelane wis urip, lagi ngur 3 graji. Oh, alah iki disetek ngono ta. Oh, alah. Ganti sing anyar. Oh. Dadi sing merangkes-merangkes dhuwur iku dibuka. Diganti sing anyar mergo iki rusak. Oh, lek sambungane wis urip, Mas. Oh, lek sambungane kene wis urip, ngeser dhuwur dipotong. Itu. Rusuit gua ay. Iya kelangkeng rusuit gua. Jadi ya untuk mengingat buat teman-teman yang ingin nanam durian ini kalau memang niatnya serius itu pohon-pohon di sampingnya dibuangnya aja. Karena itu akan menghambat pertumbuhan pohon durian tersebut. Ini lemu-lemu bawar. Ini sangking. Apa lemah itu bet? Utuk ya. Iki jamur ora ya iki. Ngene iki mending di pateni pisan. Pateni pisan to. Karuan ya. Nambani ya rong karo nek mari. Bawore masuk ya. Bawore masuk. Sangi sih tak. Seleksi dulu. Hah? Seleksi. Itu seleksi lagi. Saya ngomong durian gundul. Durian gundul biasanya gua ingin lah si cili. Cili itu durian gundul. Oh ngono toh. Iya. Tak masalah berarti cara durian koyok melon nolaknya berarti mereka di gua ingin lagi. Oh. Iya istilahnya durian gundul. Tapi apa telaten itu nilainya. Iya. Jadi kalau ada istilah durian gundul itu karena durinya dihilangi ketika kecil bro dan dibiarkan hidup, dibiarkan besar ya, jadi hasilnya gundul gitu. Just. Hah? Just ibu yang aneh sehat. Foto bet kita menel bet menarik, foto kita menel menarik. Iki video apa anu? Iki video lah ngi konten iki. Iki di foto pas iki. Terus menare sing kuwi buaya gede-gede malah seneng ndi to. Iki gede-gede sih kuwi. Yes, gitu aja informasi dari saya ngecek kebun durian di daerah Kedung Lurah Trenggalek.
Terima kasih sudah menonton. Kalau buat teman-teman yang ingin memesan benihnya, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang saya taruh di deskripsi. Dan buahnya juga ready. Oke, gitu aja. Bye-bye.